layanan terhadap istri. Dan jika kamu ingin mengambil istri baru yang diceraikan, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang antara mereka, istri-istri yang dicerai, harta benda yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun daripadanya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta, dengan dosa yang nyata? وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Bagaimana kamu mengambil balik pemberian sedangkan sebahagian daripada kamu telah bergaul dengan sebahagian yang lain, iaitu sebagai suami isteri, dan mereka, isteri-isterimu, telah mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu? وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Munakahat, iaitu perkahwinan. Dan janganlah kamu mengahwini perempuan-perempuan yang telah dikahwini oleh ayahmu, kecuali apa yang telah berlaku pada masa lalu. Sesungguhnya perbuatan itu ialah perkara keji dan dibenci oleh Allah, serta jalan yang paling buruk. Dalam Asbabun Nuzul diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurasi bahawa masyarakat Arab zaman jahiliyah membolehkan untuk menikah bekas isteri ayahnya, iaitu ibu tiri, dan dua adik-beradik perempuan. Kemudian Allah menghapuskan sikap buruk itu dengan diturunkan ayat ini yang melarang untuk menikah bekas isteri bapanya atau dua adik-beradik kandung dalam satu waktu. Hurlimat عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما Diharamkan kepada kamu menikahi ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu, saudara-saudara perempuan ayah kamu, saudara-saudara perempuan ibu kamu, anak perempuan saudara kamu yang lelaki dan anak-anak perempuan saudara kamu yang perempuan, ibu-ibu susuan kamu yang telah menyusukan kamu, saudara-saudara perempuan susuan kamu, ibu-ibu mertua kamu, anak-anak tiri perempuan yang dalam pemeliharaan kamu daripada isteri yang telah kamu campurinya. Tetapi jika kamu belum campuri mereka dan kamu telah pun menceraikan mereka, maka tidaklah salah kamu menikahnya. Dan diharamkan bagi kamu bekas isteri-isteri anak kamu yang berasal dari penih kamu, dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali untuk menjadi isteri kamu kecuali yang telah berlaku pada masa lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sadaqallahul Azim. Benarlah
Allah yang Maha Agung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.